FSSH siri yang ke-20. Okey. Pengisian dan perkongsian ilmu pada kali ini membawakan kepada anda seorang lagi staf FSSH iaitu Encik Hemnat, anak lelaki Tanah Karen. Okey, beliau berusia 29 tahun dan berasal dari Kulim Kedah. Okey, beliau merupakan seorang penolong pegawai tadbir di Pejabat Dekan serta baru berkhidmat selama setahun lebih di UTM. Beliau sangat berpengalaman dan aktif mengendalikan pelbagai program terutamanya semasa beliau menjadi Esko Majlis Perwakilan Pelajar di UNIMAS Sarawak. Di FSSH, beliau diberi tanggungjawab untuk menguruskan beberapa program besar seperti FSS Show, Bengkel Penulisan dan Penilaian Proposal, High Performance Delivery, Empowering Free at FSSH, Up Close and Personal with the Group Leaders dan program-program latihan atas talian dan secara fizikal yang dianjurkan di bawah pejabat Timbalan Dekan. Penyelidikan, inovasi dan pembangunan, inovasi pembangunan dan alumni. Pada pagi ini, beliau akan berkongsikan satu tajuk yang sangat menarik iaitu menyusuri pengalaman dan realiti pengurusan acara. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Encik Hemnat untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Ya, terima kasih Puan Nur Aizan. Selamat pagi semua. Saya dah benar. Agak nervous sebenarnya. Terima kasih kepada semua yang dah menonton. Dan terima kasih kepada pihak pengurusan, terutamanya terkait teknologi. Yang kata yang memberikan peluang ini untuk saya memberi sedikit perkongsian pengalaman saya. Dia lebih pada walaupun tajuk program ini program perkongsian ilmu, saya akan cuba berkongsi ilmu yang saya ada dalam bentuk pengalaman kepada rakan-rakan dan penonton sedikit banyak tentang pengurusan acara dan macam mana apa pengalaman saya dan macam mana inspirasi saya di alam pekerjaan ini lah. Tajuknya gempak. Tajuk ini bisa beri Encik Khairul. Dan kepada itulah Encik beliau menyusuri pengalaman dan realiti pengurusan acara. Dan beliau, ketika beliau bagi persekilan ke situ dan lebih santai lagi, saya pun tak ada macam ceramah to factual terlalu berfakta sangat. Dia lebih berfakta dan menyusuri pengalaman. Ketika Encik Khairul panggil dan tanya saya, apa yang kepakaran yang saya ada, yang pertama saya macam tak ada. Sebelum-sebelum ni ada 19 diri yang saya tengok. Mereka jauh lebih hebat dan yang lebih berpengalaman dan berilmu dalam bidang masing-masing. Dan kemudian secara tanya bidang apa yang saya pelajari dan sebaiknya ini semua di Indonesia Sarawak. Dan bidang itu bukan tidak boleh dikongsikan, boleh dikongsikan tapi dia mempunyai terma-terma dan aplikasikan dalam pekerjaan kita sekarang ini mungkin kurang sesuai target kumpulan sasar dia kurang sesuai lah bagi saya sesuai. Kemudian sekiranya apa yang pernah saya buat dan sebagainya adalah kesimpulan satu ini kerana saya ada ikuti pelajar dalam pengurusan acara dan saya akan tunjuklah apa-apa yang kita pernah buat. Saya cakap sikit. Saya akan tunjukkanlah sedikit apa yang pernah saya buat. Selalu saya okey tak? So, kamu ni ada tegur kata ada tengah timbul. So, saya akan cuba buat sikit bunyi tu. Okay. Saya akan kongsi apa yang pernah saya buat sebelum kita ke intibati pada hari ini. Perkongsian pada hari ini. Jadi ini pengalaman saya. Gambar pertama di belah kiri atas itu adalah bila itu adalah program yang antara yang saya sangat banggalah kerana dulu menguruskan pelajar ini mas. Ini saya dalam MPP, saya pengarah program ni dan tahun itu mendapat banyak pujian. Bangga lah kan.
banyak pujian dan itu tim saya yang padu. Lepas tu, nah, gambar-gambar ni boleh tengok, nanti saya akan relatekan dengan apa yang saya nak maklum apa sampaikan nanti. Lepas tu, gambar kedua di atas adalah gambar program pelikat RUN. Saya juga pengarahnya. Lepas itu, gambar di bawah adalah top HCP, apa THCP. Permintaan THCP ketika itu untuk dibuat kerana sebelum itu dah lama tidak ada perjumpaan beliau bersama wakil-wakil pelajar KBP dan sebagainya, kelas-kelas dan sebagainya. Yang tengah-tengah itu ada poster pizza kalau tak nampak. Bangga saya nyatakan dulu di UDIMAS saya yang menguruskan untuk mendapatkan pizza sebagai menu makan tengah hari di ruang pelajar. Tapi ini bukan sama dengan minggu lalu belajar itulah, tapi jauh lebih sebelum itu. Dan di dua gambar di belah kanan itu, kanan saya ada juga lah. Atas tu program pertama saya jadi pengarah. Program itu, I could say failure lah bagi saya. Kalau saya look back, agak memalukan bagi saya. Tengok poster pun tahu kan. Tapi zaman-zaman dulu tak ada advance sangat sekarang. 2012 tu. Agak failure bagi saya. Dan yang bawah itu not that good, tapi okey lah, boleh lah, better than the first one. Nah, yang saya pengarah kedua. Kemudian yang ini pengalaman yang majlis khatan tu, saya bukan Islam, bagi semua saya maklum. Tapi oleh kerana saya agak rapat dengan pengarah pusat kesihatan UNIMAS ketika itu dan beliau mengangkat saya. Saya membantu beliau untuk membuat majlis khatan perdana itu. Pada tahun itu saya lah pengarah majlis khatan. Yeah. So itu kali pertama lah pelajar menunjukkan majlis khatan dengan kerjasama pusat kesihatan. Lepas itu yang di bawahnya adalah bila saya membantu fellow di kelompok CUT di dua. Lepas tu yang tengah atas adalah first program saya dua, banyak expose dengan orang luar dan sebagainya. Yang bawah adalah bila saya jadi universiti program luar lah, ada programnya Parlimen Mahasiswa, kami menjadi universiti. Dan kanan atas adalah bila saya bekerja dengan syarikat kawan saya yang membuat pengusaha acara sebelum saya join UTM. So itu tim kita orang uruskan debat tajaan Ahli Parlimen, Ahli Parlimen Petrajaya. Orang kenal kot, sebelum ini Menteri Kerja Raya, sekarang saya kurang pasti beliau menteri apa, Dato' Fadila Yusof. Itu program beliau, tajaan beliau dan kami syarikat kawan saya menguruskan dan saya membantu. Yang dan di bawah adalah Rainforest World Music Festival. Saya menjadi kru biasa lah, kru kepada kitar semula. Itu je peluang lagi satu pun kalau jadi kru tu kita dapat masuk percuma. Kita join lah. Okay. Pengalaman-pengalaman yang berbeza. Dan ini rakan-rakan sepujuan saya. Ini tim-tim saya yang mantap-mantap. Gambar, minta maaf. Gambar-gambar semua daripada Facebook. So, dulu kita tak banyak gambar. Saya pun jadi tak banyak gambar. Saya curi-curi je daripada Facebook saya dan kawan-kawan saya. Ini mentor-mentor saya dalam saya kepengurusan acara. Saya dedicate this part lah. Oleh kerana saya diberi peluang dan ilmu yang saya ada itu datang daripada mereka. So, saya dedicate lah bagian-bagian ini. Gambar pertama di atas itu Dr. Zahra. Mantan mantan pengarah pusat kesihatan UMAS. Nama tengah tu yang lady tu, Puan Siti Madani, sekarang dia penolong pendaftar di Fakulti Alam Bina UDIMAS. Beliau juga dan beliau juga kakak-kakak saya. Gambar di paling kanan atas adalah TNC Hepa dia yang berbisai dan lagi seorang tu Abraham Ibrahim. Abraham Ibrahim tu dia seolah-olah jawatan dia macam penolahan atau sesuatu kepada Datuk Seri Badillah Yusof sekarang. So dia menjaga Parlimen Petrajaya tu lah. Dan di bawah belah kiri Encik Francis tu, beliau sekarang kerja private dan beliau juga antara yang orang pertama membawa saya masuk ke arena ini. Dan akhir sekali di belah bawah, belah kanan adalah Tuan Haji Azlan Ramli, pendaftar UDIMAS sekarang. Beliau antara mentor saya. Jadi lima orang ni yang mentor, main mentor lah, tapi ramai lagi lah yang saya belajar. Okay, sekarang staff. Saya rasa ini sahaja yang fakta 100%.
yang saya ambil definisi pengurusan acara. Sebelum kita mula, saya just nak berikan definisi supaya saya rasa semua maklum dan saya just nak ingatkan semula sajalah. Ia satu percara perjumpaan dan keramaian atau perhimpunan yang dianjurkan secara rasmi atau tidak rasmi oleh sesuatu pihak untuk tujuan atau matlamat tertentu yang dirancangkan, yang penglibatan dan penyertaan oleh pelbagai pihak yang lain dan peserta yang ramai. Tanya oleh Ramla 2004. Lepas tu pautan di bawah itu adalah slide penerangan jika yang inginkan slide yang apa yang lebih formal dan lebih berfakta boleh duduk dan sangat mudah faham slide itu. Okay, itu kita definisi. Seterusnya kita intipati. Intipati ini saya cuba tidak menggunakan terma-terma terlalu formal ataupun terlalu susah dipahami. Walaupun saya tahu di sini drama yang lebih arif daripada saya. Jadi jika ada apa-apa pertanyaan atau ada apa-apa penambahan boleh di ruangan chat. Saya buka ruangan chat tu anda boleh interact bersama saya juga. Jika ada. Okay. Okay, kita mula. Ini yang apa yang saya belajar. Okay, apa yang okay, saya maklumkan dulu. Apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya tak ada formal formal education ni. Saya tak ada lah pergi kursus, kursus pun kursus biasa, tak ada yang bersijil dan sebagainya. Ini lebih pada pengalaman dan apa yang saya dapat dari orang dan apa yang saya buat, pengalaman saya rumuskan dan saya sampaikanlah dalam ini. Pertama ialah kita perlu anggap semua program sama penting. Ada istilah program tu kecil, tak perlu beri kepentingan ataupun program tu besar, kita perlu abu-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 
ataupun ketua-ketua unit ataupun dia tak ada jawatan kuasa biasa atau kru pun, kita masih perlu beri kepentingan yang sama. Keduanya, saya rasa yang penting adalah pasukan yang mantap. Dia yang saya tunjuk tadilah. Itu tim-tim mantap saya yang di mana saya rasa kalau kita tak ada tim mantap, especially kalau kita bermula dalam pengurusan acara, mungkin kita tidak akan, orang cakap, meneruskan dalam pengurusan acara. Mungkin saya lah tidak akan meneruskan dalam pengurusan acara itu kerana yalah, awal-awal dah failure, dah tim apa macam tak best kata orang. Biasa kita cakap tak best. Tak best nak kerja macam mana. So, kita rasa benda tu tidak menyeronokkan dan kita akan tinggalkan. So, saya bersyukur saya dapat tim-tim yang hebat. Pasukan apa, rakan-rakan perjuangan yang hebat. Untuk saya teruskanlah sampai sekarang pun saya rasa di pejabat ni pun saya rasa saya dapat bersyukur dapat rakan-rakan pejabat dan perjuangan yang hebat untuk membantu saya walaupun saya baru. So, kriteria pasukan yang mantap adalah melengkapi satu sama lain. Maksudnya walaupun kita pengarah, kita tak semestinya tahu semua benda. Mungkin kita ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita kurang mahir. So, ahli kumpulan kita akan melengkapi kita. Pasukan kita. Maksudnya mereka tidak semestinya sempurna lah. Tim itu walaupun mantap, tak semestinya sempurna. Kita akan ada kekurangan yang kita boleh hadapi bersama lah. Lepas tu kita dapat menerima pendapat dan kritikan satu sama lain. Dan menerima pendapat dan kritikan secara umumnya sangat penting dalam pengurusan acara. Because tak semua orang akan suka cara kita menguruskan sesuatu acara dan tak semua orang yang suka. Betul lah ayat saya. So kita kena terima pendapat orang, kita kena terima kritikan yang baik, kita ambil dan kita kena terima, kita kena hadam dan kita ambil yang baik lah. Lepas tu kita membuat perubahan yang seperlunya, yang perlu. Okay. Lepas tu acara dia macam mana kita nak merancang dan perancangan awal. Saya sendiri itu tinggal satu poin. Nombor tiga, perancangan yang awal dan teliti. Kita perlu ada visi dan misi yang jelas lah. Maksudnya, kita perlu ada gambaran. Okay, contoh kalau kita pengarah atau ketua-ketua unit. Berdasarkan tanggungjawab atau amanah yang diberikan itu, kita dapat gambarkan apa yang akan berjadi pada hari kejadian. So, kita ada visi dan lepas itu kita boleh tetapkan misi kita. Apa yang kita perlu buat untuk mencapai gambaran itu. Lepas tu kita perlu fikir kreatif dan kritis because katalah program macam Indah Luar Pelajar contoh saya baik lah. Ataupun kita di sini program yang kita bertahun, Family Day. So katalah Family Day itu tiap-tiap tahun berlangsung. So tahun ini kita dah anjurkan ataupun orang lain anjurkan. Tahun lepas, tahun ini kita dapat.
ataupun kita lagi. Kita lagi ataupun kita baru handle. Kita kena fikir apa secara kreatif dan fizikal, apa yang kita boleh buat kelainan, apa yang kita boleh buat lebih baik. Kita kena sentiasa lebih daripada benchmark yang ditentukan oleh team yang sebelumnya. Ataupun walaupun kalau kita sendiri yang buat, apa yang kita buat sebelum tu benchmarking kita, kita kena buat lebih baiklah. Itu cara saya. Lepas tu kita nak risiko, time tak risiko apa, buta-buta lah. Bukan ambil risiko buta-buta. Risiko yang boleh diambil. Maksudnya cuba benda baru dan sebagainya. Itu di situlah datangnya fikir di luar kotak. So kita kena fikir di luar kotak untuk menjadikan program program kita atau acara kita lebih lebih menarik, lebih baik, lebih baik. Kemudian pengurusan acara ni, perancangan dia dan sebagainya perlu ikut keperluan dan kesesuaian. Pertamanya adalah genre. Genre ni bukan lagu ya. Genre adalah adakah yang formal, informal, formal atau tidak formal. Kebudayaan ataupun dia keagamaan ataupun sukan ataupun apa-apalah, apa-apa jenis program itu. Apa objektif yang kita nak capai dari acara itu, kumpulan sasar acara itu, tempat. Kerana tempat ini memainkan peranan dalam perancangan kita. Dalam tempat itu, contoh sekarang kera, kita kena rancang daripada apa yang kita dapat. Satu, dia ada dua cara. Kita dah diberikan segala maklumat tentang apa yang kita ada dan kita rancang, ataupun kita rancang dan mencari. Itu dua. So kita kena fleksibel dekat situlah. Kalau kita diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menentukan semua, kita lebih mudah. Tapi kalau mereka dah tentukan, okay, ini tempatnya, ini bajetnya dan sebagainya, kita kena work within that lah. Kita boleh usaha untuk tambah lebih, tapi kita work within that. Dan kita boleh cuba berjayakan itulah. Sama dengan kemudahan, masa, bila, pagi, petang, siang, malam, ataupun masa tu bulan puasa, masa tu ada perayaan, ada bulan kemerdekaan, kita kena sesuaikan. Lepas tu agama budaya ini, contoh saya boleh bagi, kalau kita nak buat program hiburan di negeri-negeri seperti contoh dari negeri saya sendiri, negeri Kedah, malam Jumaat, hari Khamis malam Jumaat, kita boleh ada program kebudayaan. Kita boleh lebih kepada keagamaan boleh, ataupun yang ilmiah boleh, tapi tidak kepada kebudayaan, tidak dibenarkan. Saya rasa sama juga di negeri Terengganu dan Kelantan kalau tidak itu kita kena tengoklah. Macam contoh tarian poco-poco tak dibenarkan di negeri Perak. Kalau tidak saya ada yang ditentukan adalah apa, fatwa kalau tak silap saya, bukan mistiknya, tapi daripada jawatan agama bahawa poco-poco tidak dibenarkan di negeri Perak. Tapi kalau anda pergi ke negeri Sarawak, poco-poco itu di semua tempat, Sabah pun lebih kurang, semua tempat akan buat. Okay. Lepas tu norma. Norma ni saya tambah kerana kita ada norma baru sekarang. So kita kena tahu apa norma tempat itu, apa yang kebiasaan mereka buat. Kita, saya tadi ada cakap, ambil risiko, fikir di luar kotak, tapi jangan melanggar norma. Okay, itu akan jadi macam awkward dan mungkin merosakkan acara itu terus. Lepas itu tetamu. Tetamu ini memainkan peranan besar lah. Terutamanya di negara kita. Sebab kita ada banyak kita, negara Malaysia ni kita banyak, kita kan mengutamakan meraihkan tamu. Walaupun event itu adalah sumbangan kepada asnaf, sumbangan kepada anak yatim. Tapi bila tetamunya sekian, acara itu menjadi lebih vintage lah orang cakap. Vintage acara itu, pengurusan acara itu menjadi kepada tetamu itu. Dan kita kadang-kadang terkurang melayan tetamu yang sebenarnya, iaitu yang diraikan, iaitu asnaf ataupun orang anak yatim atau orang tua dan sebagainya. Okey. Itu tak pertama, itu tak sampai sejauh ini. Okay. Ini dua prinsip yang saya diajar dan saya berpegang, walaupun kadang-kadang saya pun lari landasan. Saya harap anda ambil yang baik lah ya. Sasarkan untuk yang terbaik. Bila kita uruskan atau merancang, atau kita kena sasarkan yang paling terbaik. Walaupun kadang-kadang mungkin kita sendiri rasa tak sampai akal, tidak sampai akal atau tidak dapat dibuat, tapi kita aim to that. Aim for the best. Kemudian kita kena bersedia untuk yang terburuk.
Means kita kena bersedia untuk worst case scenario lah, apa-apa terjadi. Contoh kita buat di kita buat kenduri kahwin, garden theme lah kan. Garden theme tu kan macam ada trend sikit kan. Kita buat garden theme di Malaysia. Kalau negara luar memanglah empat musim, so macam dia punya weather tu agak boleh dijangka betul-betul. Di Malaysia hujan panas pun kita dapat jangka. Lagi-lagi sekarang makin lama makin tak dapat jangka. Buat garden theme, tiba-tiba hujan. So itu yang terburuk. Macam mana? Apa yang akan buat kalau sebelum majlis tu dah hujan-hujan? Apa yang kita akan buat? Ha, itu yang perlu terburuklah contoh-contoh kita nak faham. Dan ini lagi satu prinsip saya diajar, pantang berpuas hati. Actually ayat dia tidak boleh berpuas hati kan. Jadi saya saja pergi macam buat. So jadi pantang berpuas hati. Dia pantang berpuas hati sepanjang program. Daripada kita tahu kita kena, kita terlibat dalam perancangan itu, perancangan sehingga ke habis. Sampai ke postmortem. Kita buatlah terbaik. Tapi kita tidak macam, walaupun kita ketika merancang tu, kita kena sentiasa fikir apa lagi boleh baik tu. Apa yang lebih better. Apa yang lebih baik dan sebagainya. Lepas tu di saat akhir, maksudnya program tu dah nak mula. Kita kena check. Kita kena juga buat. Dan tadilah saya dah pukul 11.55 masih duduk tengah tengok slide lagi. Lihat tu contoh paling mudah. Lepas tu walaupun ketika acara tu berlangsung, walaupun kita dah merancang, tapi ketika berlangsung itu mungkin akan ada hiccup. Hiccup, so kita kena sentiasa bersedia dan tidak selesa dengan apa yang kita rancang dan sebagainya. Kita kena sentiasa ada backup plan jika apa-apa berlaku pada ketika itu. Pada ketika acara itu berlangsung. Dan walaupun selepas acara tamat, sebab lepas acara tamat ya, lepas acara tamat, okay, Zahira kacau saya. Okay, Zahira kacau saya. Tadi Cik Kai, sekarang Zahira. Lepas tu Abang Jai. Okay, macam mana lepas acara tamat? Kadang-kadang bila kita dah macam VIP tu dah berarak keluar, kita dah seronok. Tapi masa itu masih ada mata-mata murah hati. Masih ada kita dinilai contohnya. Kita masih dinilai. Lepas tu kita sebagai pengurus acara, kita kena anggap semua hadirin kita adalah tengah menilai kita. Dia judging us lah. So kita kena macam do the right thing to put them wrong. Okay. Jangan bagi kita ada satu salah pun nampak. Ataupun kalau dia nampak salah tu, dia nampak kita dah cover salah. Kesalahan tu dah di cover supaya tak nampak lah. Semulanya tak nampak walaupun ada masalah belakang pentas tu, bumi apa, tangga runtuh ke apa runtuh ke, tapi kita pandai cover lah. Lepas tu lepas tamat, kita kena sedia sampai semua hadirin keluar. Semua dan lepas tu kita adalah postmortem. Lepas kita nak pulangkan barang semua tu masih dalam acara ya. Masih dalam acara. Jadi yang macam detail-detail itu anda boleh duduk dalam site yang saya bagi pautan tadi. Kerana di situ Jabatan Penerangan dah terangkan the facts. Apa macam kad jemputan, macam mana kekananan VIP dan sebagainya. Itu semua dia orang dah letak di situ. Saya tak nak terlalu fakta di sini, so saya ambil the application part lah. Okay, apa yang boleh diaplikasikan. Okay, lepas tamat. Sampai ke postmortem pun, walaupun program kita mendapat pujian yang terbaik, contoh program saya yang menjemput dalam pelajar yang saya bangga-banggakan tu, bangga-banggakan tu, walaupun terbaik pujian daripada Chancellor UNIMAS ketika tu masih Chancellor, siapa pun personally message dan sebagainya. Tapi bila di postmortem, kita still perlu cari salah. Itu poin kita yang seterusnya. Kita perlu sentiasa cari salah pada acara kita, tapi jangan semata-mata cari salah. Kita kena terus kenal pasti penyelesaian dan kena bertindak. Okay. Cara-cara, apa kan ni? Salah satu cara dia adalah raptai. Raptai ini ada pelbagai jenis lah kan? Dia ada dry run, di mana dry run ni dilakukan misalnya unit sahaja, unit tu buat, unit logistik buat dry run dia. Dia tengok PA system dia okey tak, apa keperluan semua okey tak. Macam contoh di sini saya rasa dry run, contoh yang saya boleh bagi macam tim Abang Rosli. Tim Abang Rosli dia buat dry run, dia buat zoom in, zoom out, dalam tentukan kamera macam mana kedudukan dan sebagainya tu, itu dry run mereka. Kemudian dia ada full rehearsal. Full rehearsal adalah di mana semua elemen acara itu disekalikan dan dibuat raptai seolah-olah kita akan ketika program itu berjalan. Mungkin ada satu dua elemen saja yang tak ada. Contoh jamuan.
makanan tu tak ada. Itulah contohnya. Tapi VIP-nya ada yang akan stand in, olok-olok lah. Itu cara. Kita cari salah pantas berpuas hati lepas tu 7 dan 8 ini dia berkait. Semua poin saya berkait dan flow poin ini adalah flow ikut apa yang saya rasa. Okay, apa yang saya rasa perlu dan apa yang saya selalu ulang ini adalah tidak yang fakta, ini adalah apa yang saya rasakan penting daripada pengalaman saya. Kemudian, ini yang saya selalu buat, sentiasa merujuk kepada yang pakar. Walaupun kita pasti 100%. Contoh, saya ada tadi Puan Siti Mariani, Tuan Haji Zlan, Tuan Haji Zlan yang pendaftar UDIMAS tu, itu antara orang yang ketika saya buat program, saya sentiasa akan contact dan double check apa yang saya buat itu betul tak. Kerana saya mulai program ni, kita ada tiga fasa. Bagi saya sendirilah, satu waktu saya menjadi pelaksana, maksudnya AJK, maksudnya jadi ketua unit dan sebagainya. Kedua, saya jadi pengarah. Ketua unit pengarah. Satu, AJK saja kita melaksanakan. Kedua, kita merancang dan melaksanakan. Ketiga, memantau. Memantau tu ketika saya menjadi pembantu fellow lah. Pembantu fellow di College Kediaman UDIMAS. Itu saya banyak memantau. Saya rasa merujuk ini lebih saya pakai ketika saya menjadi ketua-ketua, diberi amanah menjadi ketua dan pengarah. Dan bila saya memantau, memantau itu macam kritikal kerana siapa yang kita ajar tu, kita nak kata dia buat tu tak betul dan kita nak bagi penyelesaian. Tapi kita kena satu-satu pasti kata apa yang kita penyelesaian kita bagi tu betul. Memang itu cara dia. So saya selalu akan message lah WhatsApp call manager lain ke Bersi Maria ni untuk mendapatkan kepastian sebelum saya sampaikan apa-apa. Contoh startup kali ini pun saya adalah hantar dengan mereka untuk chat line saya. Mereka okey lah. Mereka kata boleh. Kalau saya dah sampaikan dah, saya tak nak buat formal, saya nak buat sharing of experience. Lepas tu, lagi penting untuk merujuk bila kita ada 10 minit keraguan sekalipun. Nampak perkataan saya pakai. Itu yang macam tu lah kena buat dalam pengacaraan apa pengacara. Kita kena ada wow factor. Wow, walaupun 10 minit tu saya rasa wow, mungkin orang tidak rasa wow. Itu lagi satu kita kena terima kepada pendapat dan kritikan orang. Mungkin okay, saya kata benda tu wow. Kerana pada saya, bila saya membayangkan itu nampak wow. Tapi bila orang mendengar, anda-anda yang mendengar ini, mungkin tidak. Itu ada positive feedback, ada negative feedback. So, dia terpulang pada mereka dan terpulang pada mereka. So, kalau baik, kita ambil. Okay. Ini bukan ni baru kali kedua saya di Rebek. Pertama kau tipu dan kali kedua ni saya ada kekurangan. Okay, poin saya yang ke-10. Sentiasa semak berkali-kali. Always ada, dia perlu ada, wajib ada senarai semak. Kalau anda tak boleh pun sebagai pengarah senarai semak, itulah fungsi anda untuk dapatkan tim yang hebat. Cari seorang yang sangat particular. Dulu bila saya pengarah minggu luar tu, lima pengarah saya dua-dua very particular. Saya duk ni, ada orang very particular. So, yeah, ambil orang macam tu. Di situ, poin saya di mana melengkapi satu sama lain. Bila anda rasa anda ni akan ada goyah di setengah tempat, anda perlu mendapatkan ahli pasukan yang boleh melengkapi anda dan menyokong anda supaya menjayakan anda. Okay. Ini dah dekat poin ini pasti dilantai terakhir. Okey, protokol. Ramai yang cakap tidak wajib. Saya bersetuju dan tidak bersetuju. Benda tu bukannya kalau tak buat tu berdosa. Tapi dia panduan, dia keperluan dan pemudah cara. Okay, dia tidak wajib in the sense tak perlu ikut word by word lah. Tapi memang ada yang ikut. Macam tentera orang istana memang ikut word to word. Because protokol mereka memang sangat sangat detail dan memang panduan mereka sangat detail. Saya antara orang, saya tidak pasti. Saya sebenarnya mula daripada awal kot dengan saya. Kerana dulu, zaman-zaman bola, ada pertabalan, ada kemangkatan, ada perarakan, ada keputusan agung, ataupun sempena hari merdeka dan sebagainya. Saya akan bangun awal, buka latihan 1-8 setiap, duduk dan tengok sepanjang program. Saya suka tengok. Sebab saya suka
Jadi ini pengurusan acara ni satu seni jugalah bagi kita, bagi saya yang tidak berseni dalam seperti Cik Jais yang mempunyai suara orang cakap terima lah. Saya tidak mempunyai benda-benda tu, tapi ini pengurusan acara adalah satu seni di mana kita boleh guna. Betul, Cik Jais tu orang menakar, dia tak boleh cakap apa-apa lah. No, saya tak ada, tak ada design. Ya, sekali lagi, ini lagi satu saya terlupa. Saya teringat pasal Cik Jais ni tadi, pagi tadi. Bila pemilihan pasukan yang mantap, itu salah satu benda. Kita kena tengok apa kelebihan dia. Contoh, saya ni tak berapa nak handle. Tapi bila saya pilih usher ataupun dayang-dayang ataupun penyambut tamu, saya sentiasa akan cari yang handsome dan yang cantik. Kerana mereka akan jadi frontliner sesuatu acara. Jadi bila orang datang, bila penyambut tamu dia cantik dan handsome, sedap mata memandang tamu, seronok tamu masuk. Ada saya yang tak berapa nak handsome pun orang tak nampak. Because yang layan dia, yang bawa dia ke sampai ke tempat duduk dan sebagainya, lelaki handsome, perempuan cantik. So benda tu membantu untuk menyerikan program anda dan memberikan aura yang baik. Lepas tu pemilihan MC. Pemilihan MC, kalau ada suara macam saya dan suara macam Cik Jais, saya mesti akan pilih suara macam Cik Jais. Tidak ada dua kali pemikiran apa, dua kali, tidak akan berfikir dua kali. Okay. So, pasal tidak wajib itu saya rasa mungkin dalam program-program kita, mungkin sedikitlah kita boleh ubah. Tapi tengok pada keperluan dan keadaan program lah. Itu semua sangat subjektif. Acara ni sangat subjektif. Kita kena sentiasa bersedia untuk perubahan, sentiasa bersedia untuk benda baru. Ever ready lah, ever ready. Lepas tu tolak ansur. Tolak ansur ini adalah bila kita deal dengan orang luar, kita deal dengan sesama dalam universiti, sesama PTJ lain, kita perlu ada tolak ansur. Okay, kita nak A, tapi dia tak boleh bagi A. B tu paling dekat dia boleh bagi tolak ansur. Ataupun dia nak bagi C, tapi ada B ni yang lagi dekat, kita minta lah B, itu tolak ansur. Ketegasan. Ketegasan ini bukan suruh marah kan tu. Apa saya buat. Tapi kita kena tegas dalam apa yang kita nak. Kita nak macam ni, macam ni. Tapi kita open to discussion. Kita kena tahu. Lagi satu, bila kita decide sesuatu, bila anda merancang, jangan merancang nonong je merancang. Kita kena tahu, kita kena ada justification kenapa kita perlu benda-benda sekian. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu benda-benda sekian. Kita perlu dan kita perlu ada justification. Kerana baru kita bila orang tanya, kenapa macam ni? Ya, ini alasannya. Kenapa macam ni? Ini alasannya. Okey, poin ke-14, pengorbanan. Yang ini mungkin nampak poyo bila kita baca. Urusan acara, apa nak dikorbankan? Kan? Apalah korban-korban ni macam over pula umat kan? Tapi saya rasa di pengurus acara ada pengorbanan dia, di mana kita korbankan masa. Pengurus acara yang betul akan tidak akan berkira masa untuk terutamanya macam raktai. Kadang-kadang kita dah dapat waktu bekerja, kita buat di malam, kita buat di petang hari, lepas waktu pejabat dan sebagainya. Buat extra time, lepas tu balik rumah buat lagi free bagainya dan contoh-contoh itulah pengorbanan begitu. Kalau kita tak sanggup benda-benda itu, sebab kita nak program yang perfect, kita nak cari yang perfect, yang sempurna, tapi kita tak letak expert yang terbaik, usaha yang cukup. Okey, pengurusan acara ini bagi saya satu proses pembelajaran yang berterusan. Kita takkan pernah habis kerana program yang sama berlaku setiap tahun. Contoh macam Pogo, setiap tahun kita akan belajar benda baru. Setiap tahun kita belajar benda baru, setiap tahun kita akan nampak benda baru, kita akan ada penambahbaikan, kita akan nampak satu benda yang kekurangan yang kita perlu tambah baik. Kita sentiasa akan ada benda tu. Ya? Yeah? So, itu satu proses bagi saya sampai sekarang. Saya masih tak rasa saya dah ada ilmu cukupnya dalam mengurus acara. Banyak lagi saya tak uruskan acara-acara protokol tinggi seperti dengan kerja. Walaupun saya daripada sekolah, hari ada kurangnya sempat datang. Kerja saya, sambut Sultan, salam tangan dia, salam baginda, kemudian habis. Dan di hujung sebelum baginda berantuk pulang, saya akan bergambar bersama baginda. Nasiblah masa tu jadi kilaf pengawas kan. So,
dapatlah peluang itu dengan almarhum Ustaz Kedah yang mangkat sebelum ini. Dan di sekolah saya ada dua hari anugerah. Hari pertama, pertama VIP ni adalah Sultan ataupun kerabat-kerabat yang mewakili. Hari kedua adalah alumni yang berjaya. Jadi kita orang ada dua. Itu itu lagi satu di mana saya mula minat dengan benda-benda. Sekolah saya dulu esko perhimpunan. So, perhimpunan itu kan berprotokol sedikit. Di situlah antara tempat bermulanya. Minat-minat inilah. So saya rasa dari kecil lah saya macam dia datang sendiri minatnya dan saya pula berterusan dan saya bersyukur saya diberi peluang-peluang untuk memperkembangkan, mengembangkan ilmu dan pengalaman itu. Bukan diri sahaja yang kembang tapi ilmu dan apa yang saya belajar pun saya cuba kembangkan. Okey, ke-16. Sekali lagi cagak poyo juga. Ke-14. Minat, semangat, keinginan. Sama lah kalau kita tak ada semua ni, kita tak akan berterusan dalam bidang itu. Kalau kita buat ia sebagai amanah dan tugas tanggungjawab sahaja, arahan bertugas sahaja, mungkin apa yang kita capai itu kurang. Kalau itu dan bersama, kalau arahan dan amanah dan tanggungjawab itu bersama tiga benda ini, kita akan capai yang lebih baik. Lepas itu, pengalaman mematangkan berkaitan dengan nombor 15. Setiap kali kita buat benda yang sama pun, berulang pun, kita akan dapat benda baru dan kita akan matang. Jadi macam saya cakap, program pertama yang saya buat tu, yang stress management tu, failure, we failure lah, failure. Saya jemput TNC untuk acara tu, TNC apa yang saya jadi mentor saya. Saya ingat lagi, saya hantar kad minta maaf. Kerana saya begitu, saya macam rasa it was too bad and I waste his time. Saya rugikan masa beliau, bandingkan masa beliau. Saya ada hantar kad ucap minta maaf lah. Tapi beliau, biasalah orang yang besar hati, dia panggil dan dia macam, beliau macam cakap tak apa, belajar dan sebagainya. Masa tu saya masih kecil. So, by the time saya tinggalkan universiti, saya dah bolehlah. Lepas tu networking. Okay, di sini terlibat dalam pengurusan acara, memang kita boleh kalau kita betul terlibat networking kita dengan orang sesama PTJ di luar PTJ lain dan di luar UTM, contohnya saya dengan pengurusan, banyak kita boleh buat. Saya contoh, saya bawa pizza dulu. Saya kena deal sendiri dengan pizza tu untuk dapatkan apa dan sebagainya untuk dapatkan that, you know, contact. Lepas tu kita perlu deal dengan orang dalaman lagi nak dapat kelulusan dan sebagainya. Sebelum itu, saya kena deal dengan rani kewangan seperti kat Zoo sekarang untuk dapatkan dokumen-dokumen, untuk dapatkan semua segala benda yang mudah diperlulah untuk entry ke TNC luluskan benda tu. Sekarang kita bawa makanan luar kan, so dia macam banyak prosedur dan sebagainya. Dan networking ni membantu kerana kita kenal. Macam saya daripada fakulti sains, social dan sains sekarang. Dulu fakulti sains teknologi, tengok saya dah lupa nama fakulti saya sendiri ya. Fakulti sains dan teknologi juga, FTS. Fakulti tu budak-budak sains kan, so dia tak banyak join. So kalau yang join macam ini, acara-acara sendiri akan dapat kenal fakulti lain. Bila kita join, kita dapat kenal fakulti lain, kita dapat kembangkan our circle of friends, ramai lagi kawan dari bidang-bidang lain. So kalau kita nak buat program, kita ada bidang-bidang lain yang cara berfikir lain, pengalaman dan pengalaman dan ilmu mereka lain menjadikan program kita lebih menarik. So, pendapat yang lain, pendapat akan lain, idea akan lain. So, lama-lama kita akan dapat, kita sendiri akan dapat memikir, dapat fikir cara mana orang lain akan fikir. Saya daripada pure science, daripada pure science, boleh fikir macam mana orang sains sosial fikir, macam mana orang perniagaan fikir, orang bahasa fikir. Kita dapat dari situ lah. Itu di mana proses pembelajaran yang betul sains. Kita belajar daripada mereka. Ketika kita berbicara, kita beracara bersama mereka dan sebagainya. So, networking lagi satu. Di sini saya beri contoh bagi macam Cik Ridwan, Cik Kai. Bila kita perlukan satu benda, walaupun last minute, mereka tahu siapa siapa untuk dihubungi untuk dapatkan. Okay, last minute itu tidak bagus, tapi mereka tahu siapa perlu dikontak dan hubungi untuk dapatkan, untuk membantu kelancaran program itu. Ataupun di awal-awal pun dia tahu, okay, orang ini kontak personnya orang ini. Untuk dapatkan ini di PhD, di orangnya kontak ni orang ni. Begitu. Itu antara benda-benda yang saya kagum lah. Dulu saya boleh buat tapi di UTM saya masih tengah belajar. Masih belajar untuk dapatkan networking. Dan syukurlah bidang yang saya dapat ini membantu.
Okey, itu habis slide-slide inti parti. Ada apa-apa soalan boleh tanya di ruangan chat ataupun nanti di Facebook. Moderator boleh tanyakan kepada saya. Kemudian, okey, ini slide second last saya kalau tak silap saya. Okey, aplikasi alam pekerjaan. Okey, ini selari dengan tajuk kita, kita tengok realiti alam pekerjaan. Memang betul program-program yang saya buat dulu adalah pelajar berpaksikan pelajar tetapi melibatkan banyak VIP luar, VIP lebih tertinggi, HISTI. Lepas tu saya buat program di dengan syarikat kawan saya tu melibatkan YB-YB dan sebagainya. Di universiti pun ada YB-YB. So benda-benda tu pengalaman itu kita tak boleh expect lah kita belajar A, kita akan guna sebiji A. Contoh saya, saya belajar bioteknologi sumber. Kerja sekarang sebagai penumpang kereta api yang lebih menguruskan pada hal ehwal penyelidikan, inovasi dan sebagainya. Saya tak boleh expect apa yang saya belajar itu sebiji-sebiji sini memang tak sebiji langsung lah, jauh lari. So kita kena tahu ilmu yang kita dapat itu macam mana kita boleh ubah ke alam pekerjaan sekarang. Itulah di mana ilmu saya masa menguruskan acara-acara dulu. Walaupun saya rasa saya bangga lah saya menguruskan banyak acara. Walaupun sebagai ejek daripada EJK mengurus dan memantau dan sebagainya. Benda tu sejujurnya saya sangat bersyukur. Dan bila dapat bidang pekerjaan yang luar daripada bidang yang saya belajar, itu yang menjadi panduan saya dan sandaran saya untuk melaksanakan tugasan saya yang sekarang. Lebih-lebih lagi di bawah TDP PIPA, banyak sekarang kita, sejak saya masuklah, banyak kita buat bengkel-bengkel, kita nak kena buat apa-apa, dia nak buat bengkel lah kebanyakannya. Ada yang nak buat conference, ada yang nak buat bicarat, ada yang nak buat perbincangan. Benda itu semua membantulah perancangannya. Perancangan untuk ke arah itu membantu. Okay. Ini tujuh perkara yang saya rasa kuncinya yang saya pakai untuk pakai sekarang di pekerjaan adalah saya mempunyai pengetahuan yang kemarin asas. Contoh, kalau saya disuruh buat sekian, saya kata buat ni, ataupun Dr. Fauzi kata buat ni, saya boleh tahu, okey, ini yang dimaksudkan. Di situlah macam kita boleh fahami kehendak tugasan. Lepas tu kita dapat bayangkan kegunaan tugasan kerana kita dah ada pengalaman sebelum ni. Walaupun apa yang kita perlu buat sekarang itu tidak sebiji, at least kita dapat bayangkan, okey, kita tahu dulu ni. Macam inilah rupanya kita boleh buat. Contoh, yang mereka sekarang program episode show, hari tu ada empowering free forum. Semua itu kita pernah buat dulu dalam bentuk lain, kita rakaman dalam bentuk lain. Cuma di sini kita ada prop dan kita ada teknologi yang lebih hebat lah. So kita boleh uruskan. Contohnya saya dulu banyak berkembang lebih pada logistik makanan. So saya tahu macam mana sikit-sikit, walaupun di sini banyak dibantu makanan digerak oleh Kak Zul. Tapi kita tahu approach ni, kita boleh faham bila Kak Zul cakap M ni tak boleh. Okay, kita dapat faham kerana kita dah ada pengalaman dalam pengurusan itu. So kita faham apa yang dicuba sampaikan. Kalau kita tak ada pengalaman, berapa kali dia ulang pun kita akan macam blur-blur. Itu faham maksud saya. Kerana kita dapat membayangkan keperluan tugasan. Lepas tu dapat terlibat dalam secara aktif dalam perancangan. Maksudnya bila ada perbincangan sebelum program, kita dapat bayangkan, kita dapat faham dan kita ada pengetahuan yang kemarin yang asas. So kita boleh terlibat, kita boleh memberi buah fikiran, kita boleh memberi pendapat dan sebagainya dalam perbincangan. Tak adalah kita duduk dengan merenung je kan. Lepas tu dapat bertindak segera tu adalah bila dah dapat arahan tu, kita dapat bertindak segera. Saya mesti ada kadang-kadang awal-awal dulu ada lambat sikit kerana saya tak tahu siapa nak kontak dan sebagainya, tapi banyak dibantulah oleh rakan-rakan pejabat. Saya cakap, okey kak, saya nak test-test abang, saya nak test-test kan. Okey, kontak orang ni. Saya tahu dia bagikan kontak, kita boleh kontak. Dan dapat memberikan yang terbaik. Itu semestinya lah, itu yang kita dalam pekerjaan dan dalam hidup untuk memberikan yang terbaik. Saya rasa sepatutnya kita begitu, memberikan yang terbaik. Dan akhir sekali, meluaskan jaringan kerjasama. Dulu saya kenal ramai orang bisnes program di luar, macam yang paling menang sesuatu. Saya kenal rakan-rakan daripada industri-industri lain. Sampai sekarang kita berhubung. So kalau ada apa-apa, kita tahu. Kita boleh bertukar, macam ada isu-isu kadang-kadang, yalah, bila di MPPN, isu-isu politik ini menjadi perbualan sentiasa. Jadi sentiasa berbincang. Contoh, ada YDP, kawan saya, YDP, mantan YDP, you, PM, UMP, mereka faham. Dia sekarang ketua penerangan UMNO Pasir Gudang. So kadang-kadang bila ada isu-isu tu adalah berbincang dengan beliau. Kita lebih dapat lebih terbuka lah tanpa, walaupun dia beliau daripada satu parti, kita dapat berbincang dan terbuka, beliau pun dapat
berikan pendapat itu kita boleh guna di luar. Di luar pada diri sendiri. Untuk dalaman mungkin kita ada macam contoh, saya ada yang mentor saya korang tu adalah Pegawai Had YB Menteri YB Fadilah Yusof. So kita boleh Dato' Fadilah Yusof, kalau kita ada apa-apa urusan yang memerlukan dengan Dato' Fadilah Yusof, mungkin kalau saya bolehlah dapatkan at least appointment. Kita dapatkan appointment tu mungkin kita boleh gunakan. Itu contoh. Dan sebagainya. Lepas tu kalau kita contoh kita nak kerjasama dengan Iman, mungkin jaringan tu boleh pakai. Tentulah di 7 poin yang saya rasa saya amalkan di sini yang memudahkan, sangat memudahkan kerja saya, walaupun saya dapat pekerjaan dalam bidang yang di luar bidang pengajian saya, tapi pengalaman saya pada masa yang sama ketika belajar bidang yang saya belajar dan pada masa yang sama aktif dalam pengurusan acara, pengalaman dalam pengurusan acara saya tidak langsung sangat membantu aplikasinya dalam alam pekerjaan saya lah. Dan saya rasa itu sahaja untuk saya kali ini. Saya dah habis slide saya. Jika ada soalan boleh bertanya. Kalau ada sebelum itulah, kalau ada apa-apa salah dan kurang. Yang baik itu datang daripada baik itu datang kurang itu. Terima kasih. Okay, terima kasih di atas perkongsian perkongsian tadi. Okey, demikianlah tadi satu perkongsian ilmu yang menarik yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga kita semua mendapat manfaat dan faedah dari apa yang telah beliau sampaikan tadi. Okey, kepada semua penonton, jangan lupa mengisi borang kehadiran bagi mendapatkan mata CPD. Dan sekian saja untuk kali ini. Semoga dipertemukan di lain masa dan ketika. Jika ada sebarang soalan-soalan yang nak diajukan, boleh? Bentar ya, saya lihat di Facebook. Okey, ada di Facebook, live Facebook ni. Apakah pendapat Profesor Dr. atau Tuan mengenai pengenalan program Universiti Dua Industri dan meningkatkan keboleh pasaran pergraduan? Dan bagaimana untuk memperkasakan semula di kursus yang relevan di universiti? Salah satu soalannya yang ada di Facebook ni. Saya agak terkejut dengan soalan itu. Soalan itu macam sedikit it's a good question. Soalan yang sangat bagus tetapi sedikit luar daripada bidang. Bukan bidang diharapkan sekarang, tapi ini pendapat peribadi. Saya rasa tu bidang itu apa, program itu sangat bagus lah. Memang bagus. Boleh belajar kalau beliau boleh. Terus apa yang kita belajarkan, kalau kita ada hands on amali di industri lebih bagus. Lebih mudah pada kita dan lebih maju lah. Itu pendapat saya. Saya rasa benda tu perlu diteruskan lah. Sangat bagus. Okay. Di Webex tak ada soalan lagi. And then di Facebook pun tak ada lagi. Okay. Kita akhiri kita punya program. Atau ada sesiapa lagi yang nak memberi soalan? Saya ajukan sementara waktu masih ada. Okay, nampaknya tak ada lagi. So saya akhiri kita punya program awal sedikit. Okay, saya Nur Rahizan Mahat, pengacara anda ini mengucapkan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Encik Ham atas perkongsiannya tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada semua. Terima kasih semua. Beri peluang. Okay. Lagi.